tapi vlognya di rumah aja nih. Eh, Nia, keluar yuk. Ngapain? Ya main lah. Main? Astaga, kamu tau gak sih sekarang itu pemerintah lagi nerapin sistem physical distancing. Apa tuh physical distancing? Gak tahu. Jadi guys, physical distancing itu artinya upaya pembatasan jaga jarak fisik yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona. Dan jangan lupa selalu gunakan masker apabila sakit. Oh gitu, jadi kita harus di rumah aja ya supaya ngurangi kontak fisik sama orang lain. Bener banget nih, jadi teman-teman kita harus di rumah aja ya, oke? Selain di rumah aja, kita juga harus jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Oh, aku tahu salah satunya apa. Apa? Cuci tangan kan? Yap, bener banget. Kita harus sering-sering cuci tangan. Tapi cuci tangan bukan sembarangan cuci tangan loh. Cuci tangan juga ada caranya. Sini-sini kita kasih tahu. Pertama, cuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Kedua, ambil sabun dan oleskan sabun pada kedua telapak tangan. Ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan sebaliknya. Keempat, tangan kanan dan kiri saling menggenggam agar sabun mengenai kuku. Keenam, gosokkan jari-jari tangan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Lalu setelah itu, baru gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Setelah selesai, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu jangan lupa pakai tisu kering atau lap bersih untuk mengeringkan tangan. Selain jaga kebersihan, kita juga harus jaga kesehatan dengan cara rajin berolahraga. Dan jangan lupa minum vitamin. Oke, segitu dulu ya video dari kita. Dadah!